Wilson, kamera. Oke. Mister, kenapa mesti harus direcord? Ya, supaya kamu bisa nonton ulang. Simple. Simple, simple. Oke, kita berdoa dulu sebelum mulai. Let us pray. In the name of Father and Son and Holy Spirit, now and ever and unto Jesus of ages. Be God, our help and refuge, fountain of wisdom and tower of strength, who knows that I can do nothing without thy guidance and help. Assist me, I pray thee, and direct me to the divine wisdom and power, that I may accomplish this task, and whatever I may undertake to do faithfully and diligently according to thy will, so that it may be profitable to myself and other, and to glory of thy holy name. In Jesus' name I have prayed, in the name of Holy Father, Son, Holy Spirit, now and ever, and unto the ages of ages. Amen. Okay. Asik, bahasa Inggris. English. Bahasa Inggris, Mister. English. Oke, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan linear satu variabel atau kalau disingkat PT. LSPT nya T kecil ya. Jadi memang ini bukan salah cetak. Singkatannya kayak gini, P besar terus T nya kecil, LSP. Pertidaksamaan linear satu variabel. Or in English is linear inequality in one variable. Oke. Konsep PTLSP itu sebetulnya sama dengan PLSP. Hanya saja jika perpindahan ruas atau penyetaraan ruasnya dikali atau dibagi dengan minus, maka tanda dibalik berlawanan. Punya karambit, guys. Lebih besar akan menjadi lebih kecil, lebih besar sama dengan akan menjadi lebih kecil sama dengan. Ya. Oh, malah bingung. Lebih besar sama dengan menjadi lebih kecil sama dengan menjadi lebih besar. Pada garis bilangan, jika tanda tidak memuat sama dengan atau garis yang ada di bawahnya ini, maka titik garbilnya, titik garis bilangannya nanti berwarna putih. Sedangkan kalau memuat, maka nanti titiknya berwarna hitam. Jelasnya kita akan coba. Number 4, bagaimana menyelesaikan nilai himpunan penyelesaian atau disingkat HP dan garis bilangan dari 2x min 5 lebih besar 15. Ya, kalau kita selesaikan maka min 5 di sini kita pindah ruas dulu. Min 5 di sini pindah ruas ke kanan, maka dia akan menjadi plus 5. Oh, kenapa nge-lag? Enggak nge-lag. Ya, sorry. Ini ininya Mister yang nge-lag. Oke, sudah ya. 15 ditambah 5 maka hasilnya adalah 20 di sini. Kenapa nge-lag? Sorry, word-nya Mister yang nge-lag. Laptopnya Mister lagi bermasalah. Bukan kayaknya word-nya. Ini jadi 20. Jadi 20, kemudian di sini 2x, maka 2-nya di sini pindah menjadi pembagian ya. Karena ini perkalian. 2x itu 2 kali x, pindah ruas menjadi bentuk pembagian. Maka jadinya adalah dibagi dengan 2. Karena di sini dibagi dengan positif, 20 dibagi dengan positif, maka tidak terjadi pembalikan tanda. Sehingga tandanya tetap lebih besar. Kita hitung biasa 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Sehingga AP-nya adalah X lebih besar dari 10. Kalau X lebih besar dari 10 berarti jawabannya berapa? X lebih kecil dari 10. Lebih besar dari 10. Jawabannya berapa? Belas, 12, 13, 14, 15, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud sebagai X lebih besar dari 10. Maka kalau kita buat garis bilangan,
Kita tinggal masukkan nilai 10 di sini. Di sini aja lah. Maybe lebih mundur sini. Kita tinggal masukkan 10. Terus kemudian lebih besar dari 10, berarti ke arah kanan, ke arah sini, 11, 12, 13 kan ke situ. Maka kita buat tanda panahnya. Jawabannya adalah seperti ini. Atau better, ini dia di tengah-tengah. Terus perhatikan untuk 10-nya. Noktah 10-nya di sini harus putih karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Berarti jawabannya seperti ini. Wait. Oke. Untuk yang B. Untuk yang B di sini 5 min 2P lebih besar sama dengan 15. Maka yang kita pindah dulu adalah nilai 5 di sini, positif 5, maka dia menjadi negatif 5. Maka hasilnya di situ adalah min 2P lebih besar sama dengan 10. Ada sama dengannya. Maka untuk P nanti adalah 10 yang dibagi dengan min 2. Nah, karena di sini dibagi dengan min, itu merupakan syarat ini, jika perpindahan ruas atau penyetaraan ruas dikali atau dibagi dengan minus, maka tanda dibalik berlawanan. Berarti tandanya ini dibalik menjadi lebih kecil. Sehingga hasilnya adalah P lebih kecil sama dengan min 5. Kalau kita tulis HP sama dengan X, garis lurus ini bacanya di mana ya? X di mana? Bukan X, tapi di situ variabelnya P, maka kita ganti P. P di mana P lebih kecil sama dengan min 5, dan P adalah elemen real. Elemen real itu berarti dia anggota bilangan real. Seperti yang kita sudah pelajari di bab pertama tentang bilangan, yaitu ada bilangan bulat, bilangan cacah, asli, sampai ada bilangan real atau R. Kalau kita buat garis bilangan, berarti nanti bentuk garis bilangannya bisa taruh sebelah sini aja. Min 5. Noktahnya adalah min 5. Kemudian karena dia lebih kecil dari min 5, maka artinya mulai dari min 6. Min 6, min 7, min 8, min 9, dan seterusnya. Kalau lebih kecil, maka jadinya nanti ke kiri. Garis bilangannya seperti ini. Oke, ini perbedaannya antara penggunaan sama dengan yang tidak ada sama dengan. Kalau tidak ada sama dengan, noktahnya putih. Ada sama dengan di bawahnya, maka noktahnya hitam.
Juga aturannya, jika perpindahan luasnya dibagi atau dikali dengan minus, maka tanda dibalik saat terjadi pembagiannya atau saat terjadi perkaliannya. Kalau ditambah sama dikurangi minus, nggak ngefek ya. Hanya ketika dikali atau dibagi minus. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Jadi itu yang misalnya kayak lebih besar sama dengan atau lebih kurang sama dengan nggak bisa dikali, nggak bisa di, maksudnya nggak bisa ditambah atau dikurang gitu? Maksudnya bisa, ini kan dikurang, tapi tidak mengubah tandanya. Oke. Oke. Ya, kalau tidak ada pertanyaan tentang ini. Bahan untuk PLSV dan PTLSV sudah habis, jadi siap-siap untuk ulangan PLSV dan PTLSV. Minggu depan. Ya dekat-dekat inilah. I can shoot you. Nangis ya aku, Mister Engko. Mister, di ujian bab apa saja yang masuk? Aljabar juga masuk atau? Kan kita belum detail aljabar. Karena PLSV ini kan nanti pakai teorinya teori aljabar kan? Oh. Iya kan? Semua kan pakai variabel-variabel gitu. Auto. Ini masih PLSV ini masih aljabar ya? Ya kita coba untuk ini penyelesaiannya. Nomor 5. Harga sepasang sepatu adalah 2 kali harga sepasang sandal. Valeria membeli 4 pasang sepatu dan 3 pasang sandal seharga 275.000. Tentukan A model matematika atau notasinya. Maka kita buat dulu kesepakatannya untuk sepatu misalkan kita simbolkan dengan X dan untuk sandal misal kita simbolkan untuk Y. Ya. Oke, sudah balik. Sudah. Silakan dibuat model matematikanya dari nomor 5. X dadar harga sepasang sepatu. Berarti ada 2 ya. Kalimat pertama ini dibuat sendiri sampai koma, terus kalimat kedua sampai ini. Mahal men Mister, mek beli 4 pasang sepatu bisa 3 pasang sandal kok 275. Sebentar. Murah tambah. Sepatu mana ada langsung yang 200-an? Murah itu. Murah sekali. Karena X sama dengan berapa sih? X sama dengan 2. Iya. 2Y. Good, betul. X sama dengan 2Y. Karena harga sepatunya itu X, terus 2Y-nya itu 2 kali harga sandal. Ya. Terus, yang kalimat kedua. Bentar. Itu 4X. Tambah 3Y. 3Y. Sama dengan 275.000. 275.000. Oke. Sudah selesai gini doang. Bro. Ini adalah jawaban untuk model matematika. Kemudian untuk yang B. Menentukan harga 3 pasang sepatu dan 5 pasang sandal. Berarti dari sini ini, 3 pasang sepatu adalah 3X, terus 5 pasang sandal adalah 5Y, harganya berapa? Gitu kan? Nah, untuk itu kita harus tahu dulu harga sepatunya berapa, harga sandalnya berapa. Ada yang bisa cara mencarinya? Enggak? Ya, cara mencarinya dilihat dari sini. Di sini dikatakan bahwa X itu adalah 2Y. Berarti X di sini boleh diganti dengan 2Y. Maka jadinya adalah 4 dikali 2Y ditambah dengan 3Y sama dengan 275.000. X di sini boleh diganti dengan 2Y. Karena nilai X di situ dikatakan sama dengan 2Y.
Maka tinggal kita selesaikan 4 dikali 2y adalah 8y, kemudian ditambah dengan 3y, hasilnya harus 275.000. 11y adalah 275.000. Maka y adalah 275 yang dibagi dengan 11. Y-nya ketemu berapa? 25 ya. 25.000. 25, 25, ya, 275. Ini ketemu harga dari sandal. Harga sandalnya sudah ketemu 25.000. Terus kemudian untuk mencari harga sepatu itu bisa dimasukkan x sama dengan 2y. Maka x adalah 2 yang dikalikan dengan 25.000. Maka hasil x adalah 50.000. Itu 3 pasang sepatu dan 5 pasang sandal. Kenapa? Itu harga 3 pasang sepatu dan 5 sandal. Enggak. Belum selesai. Maka kita bisa cari harga 3 sepatu, yaitu 3X ditambah dengan 5Y. 3X berarti 3 dikali dengan 50.000. Dan 5Y berarti 5 dikali dengan Y-nya berapa tadi? 25.000. Maka hasilnya adalah 150.000 yang ditambah dengan 125.000. Maka hasilnya 275.000. Ini hasil untuk 3 sepatu dan 5 sandal. Dari sini ada yang tanya kan? Mahal amat. Kenapa? Murah lah. Gimana bisa beli segitu? 25.000. Wah, kok murah amat tau, Mister? Cuma segitu, murah. Mister. 3 pasang sepatu. Oh, versi murah dia. Aku lihat data lagi soalnya. Murah banget. 3 pasang sepatu. Mahal banget, Mister, sandal. Murah. Sandal memang main tutok terus dipakai, bisa. 3 pasang sepatu. Sudah, berarti. Ada yang ditanyakan? Caranya? Enggak. Enggak? Bisa? Enggak. Nangis aku, Mister. Nggak iso aku. Ya nggak mau denger, no. Ya. Kamu denger lagu, kok. Ntar aku tak lihat nomor itunya lagi. Oh. Nah. Oh ya, Mister, yang Y itu kok bisa dibagi 11? Ini? Karena ya, ini 11Y. 11Y artinya adalah 11 kali Y. Pindah ruas menjadi bentuk pembagian. Oh, oke. Okay. Ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke yang nomor 6. Nomor 6, ya, Mister tunjuk nomor 6. Yang A adalah cuap. Ini, 7x min 9 lebih besar 40. Maka nanti jadinya? 7x. 7x. Sama dengan itu. Lebih besar, nggak ada sama dengan. Lebih besar. Itu min 9-nya dipindah jadi plus 9, jadi itu 40 plus 9. Ya, terus berarti 7x lebih besar? 7x lebih besar 40. 9. Terus? 49. Gimana lagi? Tadi gimana ya? Tinggal harus jadi tinggal x. Berarti yang kamu pindah adalah 7. Maka jadinya x lebih besar. Lebih besar? 49. 49. Di? Diapain? Dibagi. Dibagi. Berapa? Dibagi 7. 7. Maka hasilnya adalah 49 bagi 7.
7. 7. Oke. Okay. Ya, tinggal kita masukkan ke HP. Aku ngambil dari atas saja. HP itu apa sih singkatannya? Himpunan penyelesaian. HP itu kan ada bermacam-macam. Ada helpline, ada handphone. Tergantung konteks kan? Oke, 7 seperti ini. Untuk garpilnya nggak Mister buat ya, kamu buat sendiri ya, karena nanti kelamaan. Garpil. Garis bilangan. Garis bilangan. Oke, yang B, B Wilson. Oke, Itu C Mister bukan B. Itu auto correct. Oh. Oke, Wilson. Yang itu yang apa? Lo Nick di? Yang B. Yang min 2N itu kah? Min 2N tambah 18. Iku apa iku? Shark. Oh, makan-makan. Oh, ngerti. Lebih kecil sama dengan 4. Jadinya min 2N tambah. Yang dipindah 18. Yang mana dulu? Yang dipindah itu kelihatannya yang 4 dulu. Kok 4? Kamu harus membuat si n, variabel n ini harus kamu buat jomblo. Ya enggak boleh punya teman. Sak nih. Enggak boleh punya teman. Berarti temennya harus kamu buangin satu-satu. Yang mana dulu yang kamu buang? Yang n dulu aja dah, yang n. Enggak boleh. Pembuangannya harus urut dari penjumlahan atau pengurangan dulu. Oh. Berarti yang 18. Kok bahasanya kok kayak gini, kok kayak gitu bahasanya. Berarti jadi gimana? Min 2n. Min 2n atau oh ya n. Lebih kecil sama dengan lebih kecil itu kayak iya terus sama dengan lebih kecil sama dengan apa? Lebih kecil itu sama dengan jadi luas kanannya kayak tinggal apa? Ini. Ih, jawab aja bisa loh. Yang 18 ini toh plus 18 pindah ruas ke kanan jadi apa? Plus jadi apa, San? Penjumlahan jadi minus. Kurangan. Berarti ini berapa? Min 8. Penduduk aslinya dulu. Yang nggak pindah dulu. 4. Min 4. 4-nya tetap. Yang pindah kan cuma 18. 4-nya kan nggak pindah. 4. Terus yang pindah adalah 18. Berarti jadi min 18. Oke. Okay. Hitung itu jadinya berapa? 4 kurang 18 berapa? 4 kurangnya 18, 12. Berapa? 14, sorry. Plus apa min? Min 14. Terus, N-nya masih punya teman. Masih punya teman yaitu min 2. Berarti min 2-nya harus kamu pindah. Jadi apa? Dari itu perkalian bentuknya. Min 2N itu artinya min 2 kali N. Kalau perkalian pindah ruas, maka dia jadi kebalikannya perkalian apa? Perkalian kebalikannya pembagian. Ya, berarti ini jadi tinggal N. N, terus yang sebelah kanan ruas kanannya min 14 terus diapain? Dibagi dengan min 2. Karena di sini dibagi dengan min 2, maka tanda dibalik. Jangan lupa. Begitu dibagi dengan min 2 atau dikali dengan min, maka tandanya dibalik. Hasilnya berapa, Sen? Bagi 2 hasilnya min 7. Itu min 14 dibagi min 2. Min dibagi min hasilnya? Plus. Plus. Berarti hasilnya 7. Adalah 7. Kok susah amat matematika ini? Maka hasilnya adalah HP-nya lebih besar dari sama dengan 7. Nih,
Ini trigger tanda dibalik tak kasih warna merah we ya. Tandanya pas dibalik juga tak merahin biar tahu. Oke. Ada pertanyaan untuk A dan B? Simple, tujuanmu adalah membuat variabelnya jomblo. Nah, jomblo. Kayak gitu. Jadi dia harus sendirian di satu ruas. Enggak boleh ada teman sama sekali. Misal kok bahasanya kayak gitu tuh. Jomblo. Jomblo. Kenapa emang jomblo? Apakah jomblo itu sesuatu yang terlarang? Enggak sih, tapi kenapa kok bahasanya jomblo, terus sendirian, introvert gitu? Kenapa kok angkanya dihilangin dulu? Maksudnya angkanya dipindah dulu gitu? Sak nih, jomblo. Ya kamu juga dikasih tahu gitu ya enggak ngerti. Dipindah, apanya yang dipindah? Angkanya, angkanya yang mana? Oke, untuk yang C. Yang C ini kok banyak yang deg-degan? Yalah, Vanessa aja deh. Belum deg-degan. Dia udah deg-degan ya. Gimana nih? Sulit. Nangis loh aku. No, it's not difficult. Karena kemarin kan udah dikasih tahu tuh kalau nyelesain pecahan itu kamu kalikan dulu dengan UKM Mister tak hasil akhir penyebut. Berarti dikali berapa tuh? Kali 6. Set. Ini semua dikali sama. Maka ini tak kopas aja, ntar tinggal tak tambahin 6. Kopas. Gak salah sih. 6 kali terus 6 kali 6 kali. Nah, perhatikan di sini. Kenapa Mister ngasih 6 kali di sini? Ini juga tak kasih 6 kali, tapi yang di sini cuma 6 kalinya cuma di depan doang. Kenapa enggak di dalam ini Mister kasih 6 kali T sama 6 kali 4? Bye. I don't know. Tanya Mister coba kan Mister. Masih yang keluar soal. Ini juga dikalikan. Kenapa? Dikali juga mungkin. Karena ini tanda hubungnya sepertiga dengan T min 4 ini adalah perkalian. Iya kan? Kalau enggak ada apa-apanya hanya dalam kurung seperti ini kan artinya perkalian. Maka dia cukup sekali di depan. Tetapi karena ini adalah penjumlahan. Setengah T dikurangi 1. Ini penjumlahan, maka perlu dikalikan dengan 6 masing-masing. Jadinya berapa, Vanessa? 6/12. 6/12? No. 6 dikali setengah. Oh, 3/3T. Terus? 3T min 6. Min 6. Terus? Bentar. Gue kayaknya lebih kecil. 6 dikali sepertiga adalah? 2. 2 dalam kurung T min 4. Oke, tinggal kita selesaikan dalam kurungnya. 3T min 6. Lebih kecil, berapa tuh? 2T. 2T. Min 8. Ya, karena dikalikan 2 ya. Terus sendiriin dulu yang T dengan T, yang tidak ada dengan tidak ada. 3. Maka jadinya 3T. Terus 3T sama 2T. Iya, 2T-nya jadi plus 2T. Min 2T. Min 2T. Terus yang sebelah kanan Min 8 plus 6. Sama plus 6. Oke, jadinya ini -1T. Ya, atau T. Ya, 1 kan T2. Terus
Lebih kecil? T lebih kecil dari 2. Min 2 ya, karena 8-nya min. Oke. Terus tinggal kita masukkan ke HP. Selesai. Karena di sini pakai variabel T ya, maka semua ganti T. Karena tidak ada sama dengan, di sini tidak ada sama dengan. Oke, ini jawaban untuk nomor C. Aku ngantuk. Oke, hilang. Pekat. Oke, untuk yang D. Yang C dulu ada yang tanyakan? No? Kita lanjut ke yang D, teori. Sederhanakan dulu, simplify pecahannya supaya tidak mengganggu, maka dikalikan dengan? Matang masih, Dilihat dari pecahannya, pecahannya penyebutnya 5 dan 2. Supaya 5 dan 2 hilang, dikali dengan? 5 dikali dengan 2, 2 dikali dengan 5. Oke. Dibuat jadi 10 semuanya. 10. Good. Oke, itu copy lagi. Terus tak kasihin 10 ya. Maka 10 dikali X per 5 ditambah 10 kali 1, karena ini penjumlahan. Terus di sini 10 kali setengah 2, yang di dalam kurung tidak ikut dikali 10, nggak ikut ditambahin kali 10 sini ya, lewat. Terus baru ini plus, berarti ini penjumlahan yang terpisah dari perkalian yang ini. Berarti ini dikali lagi, 10 kali 3. Kayak gitu. Hasilnya? Coret dengan 5. Fury? Iya, tunggu, Master. Langsung aja dicoret. Jadi, yang mana dulu? Ya, dari depan. 10 kali X per 5. Coret 5 dengan 10, jadi? Iya, 2. 2X ya? Oh, oke. Okay. Karena 2 kali X. And then plus ditambah 10. 10. Terus lebih besar sama dengan lebih besar dari coret dengan bawah. Kalau ada pecahan tuh mesti coret supaya pecahannya hilang. Tunggu, ini apa dikali dengan apa? Ini. Hilangin pecahan dulu. Oke. Okay. Jadi 20. Hah? 20. Kalau 20 kan 10 kali 2 teori. Ini 10 kali setengah. Kenapa, Wan? Kenapa dada-dada? Bye-bye. Bye-bye. Udah selesai toh pelajarannya? Teori berapa? 20. No. Wait. Are you okay, Teori? You look like sad. Pusing. Pusing karena pelajarannya susah? Atau karena sesuatu? Suntik pasti. Pak, betul suntik. Oke. Okay. Karena Mister lihat kayak beda gitu. Oke, okay. Teori yang Mister biasanya Bante, ya? Tidak seperti ini. Apakah dia impostor? Wilson perhatian ya. Oke, 10 ini dicoret dengan 2, dicoret dengan 2 jadinya 5 ya. 5. Makanya tadi Vanessa udah dada-dada tuh. Dikurangi 1, terus 10 dikali 3 itu 30.
Kemudian kita selesaikan perkalian dalam kurung dulu. 5 kali X adalah 5X, 5 kali min 1 adalah min 5. Mister. Yes. Oke, jadi dia pertanyaanku enggak guna. Sudah akhirnya kamu sadar kalau pertanyaanmu itu enggak nyambung. Nah, tapi kan tanya boleh aja. Enggak boleh, enggak nyambung, ngabisin waktu. Yaudah, Mister. Kita sama lagi tanya di WhatsApp. Aku pengen tanya tentang geometri matematika. Enggak nyambung kan? Ini lagi bahas apa? Kamu lagi bahasnya apa? Nah, ini kan matematika mata pelajaran. Tapi kan enggak nyambung. Nyambung sama pelajaran yang kita bahas itu loh. Yang lagi kita bahas. Mister. Harus ada temanya juga berarti nyambung. Harus ada. Mister, aku pengen tanya. Harus spesifik sesuai dengan ini. Wow. Kalau enggak gitu nanti kemana-mana. Enggak karu-karuan waktunya. Wah, muka aku jadi panjang. Yaudah ini. Tak pindah situ aja lah 5X-nya. Ya, karena Fiori pusing, maka bisa bantu ya. Ntar aku pengen tanya. Kalau Fiori pusing, Mister bantuin. Kalau kelihatannya pusing beneran itu, Mister. Mister. Iya, jawab. Pengen tanya. Apa? Kenapa kok T-nya itu kok kecil di PTLSP ini? Apanya? Kenapa kok T-nya kecil, gak boleh besar gitu? Karena itu dari satu kalimat. Pertidaksamaan. Jadi PT itu jadi satu. Mister, kalau misalkan Mister dipisah kan itu udah kalimat yang berbeda. Jadi kayak jadinya lah per terus pasti tidak gitulah. Oh. Oke, kayak gini. Terus kemudian nanti X-nya pindah ruas 15 dibagi dengan min 3. Maka X adalah lebih kecil min 5. Mister. Yes. Bolehkah saya menjatuhkan mental teman? Tidak boleh. Nah, itu. Aku mau punya ide untuk menjatuhkan mentalnya Fiori. Gimana? Kamu putusin dia. Kan dia takut nilainya jelek, nanti tak bilang gini. Ayo, Fi. Hari ini ulangan bahasa Indonesia. Iya, hari ini ulangan bahasa Indonesia. Ntar kalau ya nilaimu jelek. Ready? Kamu remedi dan naik kelas. Ya, ini serius. Ini serius. Ini serius thing. Beneran. Udah lihat weekly kan? Weekly kenapa? Weekly jam terakhir DT Bahasa Indonesia. You look like almost cry. So wakit. Okay. Maybe kamu kalau gitu untuk ulangan ya kamu minta izin aja. Minta susulan aja. Daripada kamu nggak konsen. Kan it's okay kamu minta susulan. Kalau memang sakit. It's better if you take a rest. Okay, number 7. Panjang sisi persegi panjang adalah 2 kali lebarnya. Tentukan besar sisi lebar minimal persegi panjang tersebut jika kelilingnya tidak lebih dari 90, yang A, yang B kelilingnya lebih dari 60. Wait, ini sampai jam berapa ya? Aku terus-terusan nanti tiba-tiba kelewat. Sampai jam 10.20, karena geser. Wait, let me set the alarm. 10.20 berarti aku pasang alarmnya 10.10. Rian sama Wilson hilang. Ya, terpental keluar. Okay, number 7. Number 7 yang pinter menotasikan itu Kit. Silakan Kit. Untuk yang A. Oke. Okay. Number 7 A. A itu. Enggak lama baca soal ini. Kalimat pertama dulu mutasikan. P. P.
panjang sisi oh ya B sama dengan dua kali lebarnya 2L paling. Iya, 2L. And then untuk yang kelilingnya tidak lebih dari 90. K. K. Ya. Pakai tanda itu namanya lebih kecil. Halo guys. Sorry tadi mati lampu. 90. 90 cm. Jabarkan K. Jabarkan rumus keliling untuk persegi panjang. Rumus keliling itu persegi panjang luarnya panjang kali 2 tambah lebar kali 2. Panjang kali 2. Oke, 2P ditambah 2P, sama 2L. Iya, 2L. Terus? P-nya kan tahu, P-nya adalah 2L. Berarti ya, boleh diganti. Ya, 4L. Cara dulu 2.2L, gitu ya? 2, ya, ya, ya. Terus plus 2L, lebih kecil 90. Maka itu jadinya 4L, gitu kan? 4L ya, ditambah 2L. Lebih kecil 90. So, it is 6L. 6L. 90. Kurang then, 90. L itu bentar. Diapain dulu? Dibagi. Dibagi 90 dibagi sama 6. 6. Kalau dibagi 3, dibagi 3 itu berarti 30 sama 2 ya. Berarti 30 dibagi 2. Jadinya 15. 15. Good. Itu untuk yang A. Yang B, Vanessa. Wah, semua habis. Winston ini kayaknya mati lampu, jawab mati lampu, Fiori sakit. Jadi nanti kita kerja soalnya Vanessa sakit. Gak apa itu melatih. Kita diuntungkan. Oke, oke. Yang B. Ini masih tetap ya. P sama dengan 2L. Masih tetap. Oke, untuk yang kelilingnya? Lebih dari 60. Berarti menulisnya K? K lebih kecil dari 60. Lebih besar 60. Oke, jabarkan K? Apa sih? Baru sadar. Berarti sebentar. 2P. 2P. 2L. Plus ya, plus 2L. Lebih besar 60. Then? 60. Terus sebentar. Tak mikir dulu. Oh, ini nyari lebarnya. Ya, iya. Lagi nyadar deh. Ya. Oh, ini nyari lebar. Jadi? Dua. Kok bingung gak aku? Let me make clear ini ya. P di sini boleh diganti dengan 2L. Karena P itu nilainya 2L. Berarti P di sini boleh diganti dengan 2L di sini. So, in your case, it will become 2L. 2 kali P, P-nya 2L. Kayak gitu. Oh, berarti sama-sama yang kiri. Iya. Plus 2L. Cuma beda angka di 60-nya. 60. Maka ini jadi 4L plus 2L lebih besar 60. Dari 60. And then it become 6L lebih besar 60. And then L is
lebih besar lebih kecil lebih besar lebih besar dari 60 bagi 6. 60 dibagi 6. That is L lebih besar dari 10. 10 cm. Okay, this is answer for A and B, number 7. Aku melihat Fiori, Fiori kayak kuasian pol. Iya, kayak main nangis. Fiori ini loro tapi maksa mlebu, kayak main nangis-nangis terus apa? Gak konsen deh. Hitungan bareng gak konsen. Fiori. Iya, Bang. Kan habis vaksin toh, terus kayak gerges sama kayak sama. Enggak ya, pusing banget. Oh, mau istirahat. Ini kan makan jam 10. Tak kasih tahu. Fiori, udah istirahat aja Fiori kamu. Nomor berapa? Istirahat aja kamu, enggak usah masuk. Izin. Nanti tak bilangin ke Mr. Sosa. Lain lek misalnya lek sakit, sakit kayak albitus, batuk pilek enggak masuk ikut kena bener. Ini Fiori. Logiknya gini, logiknya gini. Kamu ngeman hari ini, ya. Dengar kata Mister. Kamu ngeman hari ini, tapi nanti kamu sakit besok-besok lebih parah. Jadi daripada kamu ngeman hari ini, mending kamu istirahat terus besok wis seger. Kayak gitu logiknya. Oke. Okay? T-nya gimana? T. Apa? Kualitas Indo. Biasanya nanti mengizinkan ke Mister Sosa. Susulan kan bisa. Oh, oke okay lah. Kapan susulannya? Ya, tanya ke Mister Sosa. Masa tanya ke Mister? Mister ke PR gak? It's okay, nanti Mister kasih tahu. Kapan DT? Iya, PR kan? Iya, tapi DT-nya kapan? Aku mau tanya. Ini, mat-nya. Iya. Nanti tunggu pengumuman aja. Sabar aja, sabar. Sabar. Oke? Okay? Get rest. Take your time. Mister, tapi nanti ini kelewatan. Mister kan ada ininya, ada YouTube-nya. Bisa kamu lihat di YouTube. Terus ini PDF-nya pertanyaannya kan ada berapa? Kenapa? Pertanyaannya ada berapa ini? 10. Oh. Soalnya percuma juga. Kamu ikut sekarang juga kamu nggak konsep. Mister yakin kamu nggak paham. Mister ngomong apa kamu nggak paham. Perkaliannya aja kamu keliru. Loh. Ya kan? Daripada nggak konsep, nggak konsen gitu, mending kamu istirahat. Loh. Terus besok fresh gitu. Daripada kamu buang waktunya setengah-setengah, kamu nggak istirahat, terus juga nggak ngerti. Oh iya sih. Ya kan? Iya. Logik. Oke. Selamat istirahat. Bye-bye. Oke. Makasih, Mister. Oke, siap. Nanti Vanessa bantu ini ya, bantu kasih tahu untuk tugas-tugas yang ada ya ke Fiori ya. Jadi kalau misalkan nanti habis gini apa sih? Musik ya? Musik. Ya. Nanti musik kamu bilang juga ke Mr. Andre kalau Fiori sakit habis vaksin, efek vaksin gitu ya. Terus kalau ada tugas kamu catat, kamu kasih tahu ke Fiori. Nanti DT-nya selain kamu juga ulang, kamu bilang Fiorinya sakit karena vaksin, efek vaksin, nanti juga Mister izinkan ke Mister Sosa untuk susulan. Oke, okay. Now for number H. Persegi panjang mempunyai panjang X plus 7 dan lebar X min 2. Jika kelilingnya tidak lebih dari 50, maka tentukan nilai X. Oke, kalau di sini, maka kita nanti penulisannya P adalah X plus 7. Dan lebarnya adalah X min 2. Kelilingnya tidak lebih dari 50, maka K kurang dari 50. K itu adalah, ya kalau sesuai dengan rumus kalian adalah 2P plus 2L, kurang dari 50. Maka kita ganti P-nya di sini dengan X plus 7. Dan L-nya, Mister bisa dengar aku. Dan X min 2. Enggak, Will. Enggak bisa. Enggak.
Lah itu kok ngomong. Di prank terus. Ini error loh tiba-tiba. Lagi konfirmasi bisa. Gak bisa. Ini sama aku makin jeglek kok Mister, sumpah wirelessnya sampai error sampai tak perbaiki di setting. Ya, yeah, I know. Wait. Lampunya tadi mati. Jeglek mode loh bareng sama Fiori. Kamu jeglek, Fiori langsung jeglek mode. Wah, aku kena karma, aku jatuhin mentalku. Parah. Oke, kita ganti. Sekarang mentalnya down lu. Diganti dengan X plus 7. Terus L-nya diganti dengan yang biru itu. X-Men 2. Kayaknya pucet banget saat ini, Dik. Iya loh, saat ini loh. Habis gini, di ini, kirimin makanan. Apa? Ya apa loh kamu? Bila kamu nanti... Will, kamu aku nanti traktirin dia grab food nah. Emang Wilson bisa beliin apa? Pentol kali. Nyawot banyak. Pentol. Eh dihina aku. Makanan favoritnya Fiori lo, kamu kan tahu. Apa? Aku nggak ngerti. Dumi. Oh, Tower, oh. Mac and Cheese ya. Oke, lanjut. Indomie. Ini P-nya kita ganti X plus 7 ya. Terus kemudian L-nya kita ganti X min 2 di sini. Kenapa dalam kurung? Karena ini satu set. X plus 7 ini satu set, X min 2 ini satu set. Nggak boleh cuma X-nya tanpa kurung. Kalau X-nya tanpa kurung nanti jadinya 2X plus 7. Beda. Ini 2 dikali X plus 7. Maka kita lakukan distributif atau perkalian pelangi atau perkalian ini. Jadinya adalah 2 dikali X, 2X, dan 2 dikali 7. Aku nulisnya gini aja deh, supaya jelas. 2 kali X, 2 kali min 2. Duh, error terus. 2X plus 14... Misian plus super. 2x min 4. 2x tambah 2x adalah 4x. 14 dikurangi 4 plus 10. Maka nanti hasilnya 4x 50 dikurangi dengan 10. Pindah ruas. 4x hasilnya adalah 40. Maka Star adalah yes. Aku merasa bersalah jatuhin mental orang. Ya udah minta maaf sana. Sekarang dia loh. Sakit loh. Sekarang dia nangis loh. Gak nangis lah. Nangis? Ya dia nangis tadi. Kapan? Tadi. Sakitnya dia nangis kok. Oh. Sebentar. Ya minta maaf beneran. Rasa beneran. Ayo Wilson. Anak orang. Ayo Wilson. Nanti kalau dia ngadu ke bapak gimana? Bapak lo di Amerika. Oke. Okay. Number 9 Kate. I will ask to Kate. Diapain Kate? Mister Sumpah tadi nangis. Belum. Ada pecahan gini dengan pindah ruas susah nanti. Dikali dengan berapa? 12. Yes, dikali 12. Fiori tadi nangis lah. Ke kurung C. Oh, dia bener-bener takut nilainya jelek. Ya kok ngono dia susulan yang bisa sih. Ya kan dia tidak sepertimu toh, Will. Yang kenapa? Mencengkan. Aku kan santai sekali, brother. Terus ini 12 juga ya. Itu batak telepon nih. Jangan istirahat orangnya. Cie, Wilson perhatian. Lu aku sane lo. Sumpah. Iya, cet aja. Biasa deh gak perhatian. Istirahat orangnya, istirahat. Alamatnya itu bersalah. Jadi 3. Ya, dalam kurung. Kurung X min 10 sama dengan 8X min 60. Oke, 8X. Min 60 kok cepat hitung kalkulator Pak. Iya. Pakai otak. Oke, good. Oke, ini jadi berapa?
3x min 30 sama dengan 8x min 60. Oke. Terus? Akhirnya min 5x, maksudnya 8x-nya pindah ruas. Pindahnya dulu. 3x min 8x sama dengan min 60 tambah 30. Ya. Ada di min 5x sama dengan min 30. Okay. X sama dengan 12. 12? Kok bisa? Kok kebiasaan 66666. Aku sore mikirnya kali ini tuh 60. 6 ya? Ya. Oke, itu jawabannya. Kok jelek ini ya? Tak naikin satu. Nah, ini kan bagus. Astaga, Mister, kenapa kok harus perfect semua? Ya, biar bagus. Semua harus bagus. Wilson! Nomor 9. Duh, ini message terus. Oke. Duh, message mana? Wait a minute. Kita terus. 5x tetap 5x dulu. Oke. Okay. Yang ini diselesaikan dulu min 3 dikalikan sama itu dalam kurung. Oke, okay, Mister. Yo wis lanjutin esek. Lanjutin esek sak minggu kita. Lanjutin sik piye ini sudah hampir habis kok. Oke, 5x 3 min 3 tuh kok. Berarti itu dikurangi 3 dulu ya itu. Enggak, dikalikan dulu. Oh, itu kali toh, x itu kali. Bukan. Ini loh. Ini kan perkalian, 3 dikali x plus 1. Itu cuma variabel. Variabel x-nya. Perkaliannya kan ini sama ini dulu. Terus nanti ditambah ini sama yang belakang. Berarti gimana? Plus min 3 dikali sama? Min 3 dikali. Masuk ke kurung itu loh. Eh nangis aku ntar bareng ini divaksin loh. Di aku sampai. Ayo cepetan. Terus Wilson sakit kayak Fiori nangis Wilson. Enggak lah, aku kan laki-laki. Kalau Wilson enggak usah. Apa ini izin? Enggak usah. Izin. Enggak ada Wilson. Wilson lo bisa kabur langsung aja. Ya Wilson sakit langsung di WC 3 jam. Ayo, itu kalau bisa Albertus masih masuk gitu gimana? 3 dikali 1. Kok dikali 1 toh? Dikali yang dekat dulu. Di dalam kurung tapi yang dekat dulu. Dikali sama? Kali X. X. Terus ditambah sekarang min 3 dikali yang di dalam kurung sisanya 1. Oke, plus 7 lebih besar 0. Tinggal dihitung. Ini tetap 5x. Terus min 3 kali x hasilnya min 3 kali x. Min 3 kali x, min 3 kali x. Ya, min 3x, min 3x. Noise weram. Terus min 3 kali 1. Min 3 kali 1. 1, 2, 3. Min 3. 4. Min 3. Loh, toh. Perkalian 1 nya 5 detik. Loh, min 3. Aku ngomong min 3. 7. Wes. Wes, ini jawabannya. Wes, ngono. Wes, tak. Itu berapa? Min 5 dikurangi min 3. 5 dikurangi 3. 1. 2 5 kali 3, kurangi 3 4. 2 apa? 5 kurangi min 3 2 apa? Min 2 min 2 x min 2 x. Terus itu yang belakang. Pak aku ada belajar ulangannya wesek yang belakang. Gila, enggak santai. Yang belakang 7 + 3. 7 + 3 biar toh. Min 3 plus 7. Min 3 plus 7. Jadi 4. Ya.
Terus buatan X-nya sendirian. Yang buatan X-nya sendirian. Ya udah tinggal enggak usah dikurangin, enggak usah diapa-apain, pokoknya hasilnya X gitu tuh. Enggak, yang dipindah yang mana? Cepat. Yang dipindah itu yang 4. Berarti 2X lebih besar 4. Salah, 0 terus plus 4 jadi kali. Plus X. Lawannya apa? Plus jadi min. Min. Behaviori tak jadinya 2X. 2X ditambah berapa? Ditambah kebol namanya 0 dikurangi 4. 0 kurangi 4. Ya ampun, 0 kurangi 4 rasanya enggak bisa tahu Bill. Min 4. Alasannya ngomong ngosok enggak bisa tahu Bill kok ambek ngitung. Parah aku. Kamu ngomong sama pribadimu yang lain apa? Apa? 2X supaya sendirian, maka yang dipindah adalah yang mana, Bill? Yang dipindah itu yang dipindah itu supaya X-nya sendirian. Ya Allah, mikirnya suwene. Apa nih sing dikali? Kok dikali toh? Dipindah. Enggak tahu aku monster truck itu di mana. Jason. Enggak tahu kita. 2X lebih besar 4. Supaya X-nya sendirian, maka yang dipindah yang mana? Yang dipindah itu yang apa tadi ya, pada ya. Kedengeran loh aku marah. Aku pakai mikrofon loh, suwer loh. Ayo toh ke suwen ini. Halo mister, aku gak tahu. 2X supaya X-nya sendirian, yang dipindah adalah angka 2. Oke. Okay. Pindah ke kanan, ruas kanan jadi apa? Jadi 1. Ayo. 2 di situ adalah bentuknya apa? 2x itu berapa? 2 perkalian. Heeh, perkalian. Berarti kalau pindah dia jadi 2. Jadi perkalian no. Iya toh, perkalian jadi pembagian, pembagian. Iya. Bagi sini. Berapa berarti? Dibagi 2. 2. Hasilnya berapa? 2. Salah. Hasilnya berapa? Min 4 bagi 2. Min 4 dibagi 2 sama dengan 2. Salah. Min 4, lo. Oh, min 4 dibagi 2. Lo min 2, lo bener. Lo. Min 2. Lo, misteri. Tanda dibalik apa enggak? Tandanya dibalik. Ya, dibalik. Jawab, tanda dibalik apa enggak? Ya, dibalik. Kenapa, kenapa? Tanda dibalik apa enggak? Yang mana? Ya itu, yang dikerjain Wilson. Yang dikerjain Wilson yang mana? Waduh, parah. Dia tidak mengetahui. Kamu selama ini melihat apa, jawab? Loh, YouTube. Aku lihat kamu. Loh, kenapa kamu lihat aku? Kamu gay. Recording. Dibalik apa enggak jawab? Enggak kayaknya. Enggak. Katanya Wilson dibalik, katanya jawab enggak. Kate dibalik apa enggak? Enggak. Penting ini. Enggak. Enggak menurutku. Vanessa dibalik apa enggak? Enggak. Semua temanku udah enggak yakin dengan jawabanku karena saya orang yang BEG. Kenapa kok enggak? Bukan itu bukan dikali atau dibagi. Ini dibagi. Ayo aku benar, ayo aku benar. Mungkin bukan minus, kok minus apa? Mungkin bukan lebih, mungkin bukan kurang dari atau lebih dari sama dengan. Iya toh. Pokoknya karena yang ada garis bawahnya itu. Enggak, bukan efek itu. Karena pembaginya di sini positif. Dibagi positif 2.
Kalau misal dibagi negatif 2, baru tanda dibalik. Jadi jawabannya tanda memang tidak dibalik. Kenapa? Alasannya pembaginya positif. Gitu. Jadi tidak dibalik? Enggak. Aku selalu salah. Emang lelaki selalu salah. Terakhir, S3. Nomor 10. Suami jawab. Selalu salah. Loh, Mister ini sampai jam berapa? Sampai jam 12. Aku. Loh, siapa Mister? Belum istirahat, kam kurus. Terus silah. Gimana nih? Cari itu siapa? Dulu. Aku. Itu 2x sama dengan 7 dari maksudnya yang sama dengan 5x itu. Sini 5x kurangi 11. Terus gimana? Unmute. Jawab unmute. Oh, unmute. Itu sama dengan 6. Sama dengan 6 dari mana? Itu kan dikali. Mana sih? Itu yang plus 7-nya hilang kemana? Plus 7-nya. Oh, maksudnya terus minus 7. Minus 7. Maka jadinya? 2x sama dengan 11. Itu minus 11 kan? 5x dulu dong, 5x. 5x. Terus? Duh, tadi kok kayak enak. Dikurangi 11. Udah yuk, nulis atasnya lagi. Min 11 sama min 7 jadinya? Min 11 sama min 7. Dikurangi kan? Iya, jadi berapa? Sekarang aku mencetuin mentalnya siapa ini? Bakteri 5, bakteri 11 sama bakteri 7. Kok tambah dikit bakterinya? Kan bakterinya nambah. Pak, aku sekarang mau jatuhin mentalnya siapa? Minus 18. Minus 18. Terus, siapain sekarang? Oh, jawab bukan kurang. 5x-nya harus kamu pindah ke kiri karena x-nya harus bergabung dulu. Maka jadinya minus 5x. Oke, tulis yang penduduk asli dulu. Kenapa? Tulis penduduk yang 2x-nya tulis dulu. 5x x2x sama dengan. Enggak sama dengan dong, kan kamu pindah 5x-nya. Oh ya, 2x. Jadi minus 5x. Min 5x. Sama dengan min 3. Min x. 3 dari mana? 18. 18, oh ya. Terus, hasilnya? Min 18. Iya, toh. Yang kiri dulu, ruas kiri diselesaikan. 2x min 5x, hasilnya berapa? 100x. Berapa jawab? 2x min 5x, 3x. Min 3x. Min 3x. Sama dengan? Min 3x. Hah? 3x sama dengan? Ruas kanannya? Kanannya 2x. Kok 2x dari mana toh? Ruas sebelah kanan tuh loh. Jadi berapa? Jadi ya, mau lihat atasnya toh. Atasnya berapa ruas kanan nih? Ruas kanannya x plus kanan saya.
ya. Kanan itu sing sebelah kene yo. Oh, minus 18. Minus 18. Terus, Mister, aku punya pesan. Maka X-nya adalah nanti bil. X-nya? X-nya minus 18. Di? Yes, terus ditambah. Oh, ditambah. Min 3X artinya min 3 kali X. Min 3 kali X. Berarti kalau pindah ruas? Jadi plus 3X. Oke, min 3 dikali X. Pindah ruas jadi? Min 3 dikali X. Kalau pindah ruas jadi? Plus 3 dikali X. Salah. Wes ini loh, Mister ngomongnya wes tak tekankan loh. Min 3 dikali X. Kalau pindah ruas jadi? Dikali. Nah, kali kalau pindah ruas jadi apa? Bagi. Bagi. Bagi apa? Bagi min 3. Min 3. Maka hasil X-nya adalah? Min 6. Min 6. Oke. Terus ini belum hasil akhir karena yang diminta adalah X plus 3. Maka X plus 3 nilainya adalah? X plus 3. Nah, iya berapa? X-nya berapa? X-nya min 6. Min 6. Terus di? Ditambah. Tambah. 3. 3. Hasilnya? Min 3. Min 3. Oke, ini caranya untuk menyelesaikan nomor 10. Dengan demikian, soal-soal untuk PLSV, PTLSV, soal cerita, pindahan ruas, sudah selesai. Jadi, sekarang aku punya pesan. Mohon maaf. Kalau enggak minggu depan, 2 minggu lagi ya. Kita DT. Yeah. Yeah. Kayaknya 2 minggu lagi aja deh. Yes. Ini kan perakotan ya. Perakotan. Terus minggu Mister depan itu. Mister adalah orang terbaik di dunia ini. Minggu depan itu nggak usah terlalu berat-berat dulu, tapi kita lanjut materi dulu. Terus baru Mister nanti. Beri. Supaya nggak terlalu dekat sama Mister rapotan. Mister baik. Beri, Mister baik. Beri. Dari sini ada yang ditanyakan tentang PLSV dan PTLSV. Nggak ada. Kalau tidak ada, oke, Mister. Akhiri, kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran math. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, setelah sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, kami hari ini sudah belajar tentang PLSV, PTLSV, baik soal cerita dan perpindahan ruas. Tuhan, berkati pikiran kami agar kami mampu mengingat dan memahami lebih lagi. Berikan hikmat-Mu, kekuatan-Mu, dan niat untuk belajar kepada kami semua. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru dan teman-teman sahabat kami. Semoga dalam kondisi sehat dan dalam kondisi yang baik-baik saja. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, selama sepanjang segala abad. Amin. Oke, okay, thank you.